14 tahanan lapas Morobulian beberapa hari lalu nyaris berhasil kabur melalui ruang tahanan yang dijebolnya. Hasil pemeriksaan jajaran petugas lapas, dua orang tahanan inisial IG dan AG diketahui sebagai dalang. Alasan penjebolan karena orang kok ketakutan kasus pidana lain yang pernah dilakukan ketahuan. Kalapas memerintahkan supaya bawahannya teruskan pemeriksaan, diyakini ada hal lain yang bakal terungkap. Sementara itu 14 tahanan tersebut sedang menjalani hukuman di ruang isolasi dan tidak diperkenankan untuk dibesuk hingga batas waktu yang belum ditentukan. Yang kita temukan ada dari 14 orang yang ada di kamar itu, jadi ada dua orang dengan inisial I dan AG. Ya, jadi salah satu faktor yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut adalah dia punya kasus lain. Pirdana Atrio, Jambi TV.